Marni Kamadure kan mohoni baik rasana Matoroni Taretan Sadeje Nikarakatoni perwakilan dari Kabupaten Bendebesan. Halo Taretan, hari ini saya sudah berada di alun-alun Kironggo, tepatnya di depan Monumen Gerbong Mall. Bagaimana kelanjutan destinasi saya ke salah satu wisata yang ada di Kabupaten Bendebesan? Baby, I got your back, looking at you, thinking about all of the ways that you know me, I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. Halo sahabat Irari, saya Raka Tony, sudah sampai di salah satu destinasi wisata alam yang ada di Kabupaten Bondowoso. Namanya Botosoon. Botosoon berada di Desa Solor, Kecamatan Cermi, Kabupaten Bondowoso. Dari City Center Kabupaten Bondowoso, ditempuh jarak 41 km dan estimasi perjalanan sekitar 1 jam. Bagaimana keindahan Botosoon, Desa Solor, Kecamatan Cermi, Kabupaten Bondowoso? Let's go! Masih bersama Raka Tony dalam Irari Vlogger 2019. Sekarang ini saya sudah berada di Menara Pandang dari wisata alam Botosoon. Kenapa dinamakan dengan Botosoon? Karena mayoritas warga sekitar adalah orang Madura. Botosoon berarti batu yang bertumpuk. Nah, kali ini saya akan menyampaikan inovasi saya dan mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Bondowoso dengan cara menampilkan kesenian khas dari Kabupaten Bondowoso, yaitu tari singo. Kesenian tradisional dari Kabupaten Bondowoso akan ditampilkan secara rutin setiap akhir pekan guna meningkatkan kunjungan wisatawan yang datang ke Botosoon. Guna meningkatkan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Bondowoso, saya mengajak Sanggar Seni Gas Kabupaten Bondowoso untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat sekitar untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Bondowoso. Saya sudah mengeksplor keindahan yang ada di Botosoon, Desa Solor, Kecamatan Cermi, Kabupaten Bondowoso. Tunggu apa lagi? Ayo datang ke Bondowoso, nikmati keindahannya. Bondowoso, the highlight paradise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan pariwisata menjadi skala prioritas bagi pemerintah Kabupaten Bondowoso. Untuk meningkatkan jumlah kunjungan ke Kabupaten Bondowoso, kami akan terus mengembangkan berbagai objek wisata. Ayo datang ke Bondowoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.